Halo sobat lebih bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan lapisan debug GPU di HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya gulung ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, pilih pengaturan tambahan, lalu pilih opsi pengembang. Selanjutnya gulung ke bawah layar opsi pengembang, untuk mengaktifkan lapisan debug GPU ketuk tombol pada aktifkan lapisan debug GPU sampai berwarna hijau, sedangkan untuk menonaktifkannya ketuk sampai berwarna abu-abu. Jika kita mengaktifkan, maka sistem akan mengizinkan akan memuat lapisan debug GPU untuk aplikasi debug. Oke, demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.